yang mudah, Pak PJ, Pak Bupati, Pak Wali Kota ini. Nah, terus sering melomatur Pak, dan juga turun Pak. Artinya apa? Bahwa nilai yang kami hasilkan memang betul-betul dari sini, tidak langsung melomatur segala tiba. Kalau tahun lalu gini, Ombudsman melakukan pengukuran kan tiap tahun sejak 2015 dan yang diukur itu sisi birokrasinya dan pelayanan publiknya. Birokrasi itu terkait dengan dimensi input proses ya, kemudian pelayanan publik itu kan sudah kelihatan jauh dari tahapannya. Nah, kalau hasil tahun lalu Jawa Tengah itu provinsinya memang sudah hijau. Kabupaten kota semua sudah, kecuali satu yaitu Kabupaten Purworejo. Purworejo. Kemudian kita kumpul bersama di pertengahan tahun baru. Kita melakukan sosialisasi apa apa yang diperbaiki dan kemudian kita ukur sekarang semua sudah hijau. Jadi dari sisi kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik paling tidak sudah berada pada posisi yang signifikan dan cukup bagus ya. Bahkan Kota Magelang itu dari tahun lalu sampai tahun sekarang ini itu selalu terbaik sama semua Kota Magelang ya. Tetapi Kabupaten Magelang kalau di Jawa Tengah itu kan dia paling rendah ya, kalau nggak salah 86 yang terendah. Jadi ada ketimpangan kualitas yang ada. Ada yang sangat jauh tinggi gitu dan bahkan sama zona nomor atas itu, tapi ada yang memang masih butuh pembenahan penguatan. Mendapatkan undangan, tapi kebetulan juga biarkan sih pelaporan ke Ombudsman tentang prinsipnya bahwa kita sudah termasuk kategori yang melayani. Kita di layanan publiknya sudah sangat berkualitas, bahkan nilainya kebanyakan sudah di atas 90. Satu-satunya PR yang tahun lalu masih ini tuan Kabupaten Magelang, tapi alhamdulillah ini sudah bagus dan ada sedikit yang turun tadi di Kelubukan ya. Tapi yang lainnya naik kualitasnya, hijaunya hijau mendekati bagus kan. Tadi kalau dilihat kan ada yang sampai 97,9, jadi excellent banget. Nah, ini satu hal yang kita ukur kemudian tentunya adalah kepuasan masyarakat. Tapi kalau kita lihat tren hari ini, kita lihat bahwa memang investasi kita naik, kemudian kan transitmasnya kita juga Jawa Tengah terkendali, dan juga ya tingkat komplain masyarakat juga tidak terlalu tinggi. Maka Jawa Tengah memang terasa bahwa penilaian Ombudsman itu objektif dan kita mesti menjadi tantangan. Jadi hal yang terberat adalah bagaimana terus meningkatkan kualitas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.